Seolah saya telah menekankan kepada semua ahli parlimen dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan ahli Dewan Undangan Negeri, selain dari sumbangan diterima, setiap ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri mesti wajib mengeluarkan dana pribadi mereka untuk membantu rakyat yang susah. Bukan saja dari upaya mereka mengambil wang kerajaan atau mengepat derma, tapi mereka harus memberikan contoh yang baik dengan mengeluarkan dana sendiri. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.